Dari TKP tempat kejadian. Lihat dong pengantinnya cakep banget. Wow. Nih kawin tuh gini dong di gedung. Tuh. Iya. Yang satu kawin, yang ini belum dikawin, udah kayak pengantin juga tuh lihat, tuh. Cakep banget, ya ampun, the one and only nih, satu Bandung. Jadi kita hari ini bangun pagi guys. Cakep banget kita lihat pengantinnya. Wow. Deh gimana mau kawinan kemarin satu rumah covid tegang nggak lo? Tegang. Terus ya Allah kawin nggak sih gua gitu? Ada-ada aja lagi empoknya lo mau pesta pakai covid, ikan? Gak ada orang. Iya dia kalau orang. Kita biasa makain baju pengantin orang ya. Udah biasa nungguin. Sekarang minum guys. Iya kasih minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, iya pak. Ada rombongan. Kira-kira rombongan apa itu, Mak? Ini rombongan jemaah haji, pak. Jemaah haji masih jauh. Nah, jangan-jangan rombongan mereka yang di TV. Apaan? Ada pengen demo. Unjuk rasa? Nah, iya pak. Lah, pakaian ini cakep-cakep banget. Ya udah tegasin aja udah. Bang, abang pada pengen demo. Bang, sambal pedas jeruk limau lalapannya daun bedek. Saya datang kemari bukannya mau demo. Terus? Nih, bawa calon Tuan Raja Mude. Oh, bawa Tuan Raja Mude. Iya. Tuan Raja Mude, pengantin. Namanya Bang Nanda. Jangan kalah dua kali. Nah, begitu. Bang, lagi. Hajar, hajar. أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Nanda Fahrizal bin Muhammad Yunus, saya nikahkan dan saya kawinkan kau dengan anak kandung saya yang bernama Ashifa Nur Aini dengan mas kawin seperangkat perhiasan emas seberat 23,4 gram dan uang sebesar Rp2.022.022 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ashifa Nur Aini binti Haji Abdul Razak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya yang pilek ya. Mas Eko, makasih udah datang ke kawinan kita ya. Terima kasih ya. Udah mau jadi wali ya. Kan tadi dia awal saksi ya. Jadi saksi ya. Jadi wali. Jadi wali kita nikah. Iya, saya jadi wali, wali kelasnya. Sabar, sabar, jangan emosi. Enggak, saya cuma bilangin. Happy? Nih. Happy enggak? Baju ini nih, baju apa seragam. Seragamnya Ivan Gunawan. Tadi apa seragamnya pakaiin apa? Ya, seragam yang paling bagus tuh seragam Polri. Polri. Seragam Ivan Gunawan. Polri ya. Polri. Tanya nih, karena kita tanya. Tadi ngomong apaan? Kan mau jadi di mana? Ini kalau mau biar enggak diliatin orang pasti. Jadi sih nikah mau di KUA. Enggak, gue pengen nikah di KUA. Jadi kalau begini udah tinggal pesta, nggak usah pakai hijab kabul hijab kabul lagi. Nggak bisa begitu. Nggak apa-apa. Didi saksi nggak penting kan? Maksudnya gini, lo kawa dulu. Iya. Kawa, terusnya next time rame-rame. Kok next time? Nggak maksudnya atau ntar malam? Nggak jelas lo. Maksudnya gimana sih? Emang begini. Kita akan terbakar ntar malam. Anak Papuan ibu tadi. Yang mau kawin sama sih? Gua sih mau kawin. Jujur belum pernah datang ke kawinan orang, baru pertama kali. Biasa makain baju doang, habis itu kabur. Baru acara akad nikah terpanjang gue. Jadi YouTube Migo nih hari ini sebenarnya bukan YouTube kamu kasih tahu Ivan Gunawan aja, tapi hari ini nih bukan pake kita aja. Kita bukan yang nge-vlog, tapi dia kayaknya mengabadikan momen Shiva. Shiva mulu sama Nanda di surga. Dari masuk dari AP, dari AP udah gua enggak tahu lagi kayak gini kan. Ya jadi enggak jadi ditanyain dong dari kita. Pas lagi mau ngambil set. Bentar Bu, lagi di kamar mandi katanya. Tapi ya. Ibu. Kok ibu sih yang ngomong? Ya lu yang ngomong. Kok ibu apa keceplosan? Nimpalin ya Bu Ayu tadi. Alhamdulillah selama sama Igun kita selalu trending. Ya kalau ini mah, kan ini mah jarang-jarang lah, udah gak usah lah. Ya udahlah ini, pas kemarin lagi di Bali, keren banget. Mic FPV apa segala macam. Ini bisa gak nyala nih kamera. Baterainya lowbat. Udah gitu, udah dia mungkin dia berasa berdosa kali ya. Tiap lagi udah berhenti motretin gue. Iya, mungkin kalau kegiatannya Mas Igun sendiri mungkin orang kurang menarik. Yeah. Tapi kalau di sampingnya ada Ayu Ting Ting mungkin banget. Yeah. Oh, gitu. Bisa. Aduh, malah gue sakit. Kita enggak mau foto di pelaminan aja. Kurang.
ekor. Iya deh. Hah? Jadi pemali apa enggak nih? Gua takut habis. Gua takut habisnya. Pakai pemali emang dulu waktu pesta ada dekornya. Iya kan, Bos? Siapa sih nanya mulu? Kenapa? Ada yang komen, gua nanya, ada yang bilang. Emang ada live Instagram tadi? Live YouTube. Nah, ada yang komen itu Gun sama Ayu kayaknya udah bukan ini deh, sampai atar sakral ini dia dampingin mulu gitu. Emang yang gimmick tuh siapa sih? AC. Emang lo sama gue gimmick ya? Dari... soalnya acara sakral katanya. Bingung ya jawabnya? Ya kalau saya mah kan artis profesional aja. Kalau dibilang... kata orang bener, artis profesional emang udah janji. Janji bisa nggak? Ya udah, saya tepati. Tadinya malah mau nginep ya sayang kita ya? Tapi satu lantai malah, rame. Beri digerebek. Beri digerebek jadi enggak jadi. Memang Aigun tuh udah janji dari awal. Tadi dia datang mau cuma datang ke sini doang. Iya kan? Ini akan dia nemenin terus kalian. Kiring-kiringan. Ya benar dia nemenin. Minta bajunya di matchingin loh. Baju semua di matchingin. Tadi warna. Aku mau pakai seragam yuk. Cuma dia kan enggak mau. Dia maunya bikin sendiri. Cuma request warna, pengen batik ada warna marunnya katanya. Ntar abis ini resepsi aku ada bikin baju. Bikin jas juga, best stuff. Iya, abis ini ikut ganti baju juga sama, senada. Wah, geger deh. Geger deh ini. Trending lagi nih. Kayaknya trendingnya di KISU deh. Emang? Kalau di rumah kayaknya alam, keren deh ini. Matematika. Hari ini alhamdulillah kita kondangan berdua ya. Mas, kita mau kondangan. Kita mau mana amplop? Yun tulis nama sekarang Yun ada. Udah. Kasih apa namanya coba unjukin kisit. Igun dan Ayu. Pakai nama Igun dulu, orang Ayu Igun. Nih duit itu duit siapa ya? Iya. Dulu. Kalau aku bilang Ayu pinjam uang kamu dong, gitu baru tulisan Ayu Igun. Udah Igun mah gak pernah minjem duit. Sekalinya minjem dulu pernah 500 juta. Belum gue nggak ada duit. Jadi kita mau kondangan nih, kita mau kondangan, kita ngasih amplop buat Shiva. Jadi nanti kalau kita berdua merit, ya lo harus tahu berapa lo harus balikin nih. Lebih tebel ya, dua kali lipat. Iya, makanya Nanda, lo kerja. Ya. Timbang. Nih, sampai tebel banget nih. Ay, kalau sampai kita merit mah si Nanda sama Siva harus balik gue dua kali ya tadi. Dua kali lipat. Itu lagi masalahnya. Itu kan harus sekarang, kalau besok kan. Mas, banyak yang nyangka lo di Instagram malah kamu yang tunangan hari ini. Tapi kayak orang lagi tunangan beneran loh tadi foto di pelaminan berdua. Pakai batik gitu ya. Pakai batik warnanya matching. Bagus juga ya kalau tunangan pakai batik terus. Iya dong. Pasangannya dress batik juga gitu. Dress batik. Ya. Jangan dress batik kebaya terus pakai batik. Calon mah enggak nyari-nyari lagi kan. Ya? Masih nyari enggak nyari lagi kan? Apanya? Calon. Ih. Yuk. Nah. Masya Allah. Gila. Udah, coba lihat. Ini cuma kurang apa ini? Kayaknya kurang apa nih, Gun? Kurang pelatihnya nih, Gun. Kurang kalung melati ya. Kurang melati satu. Ini kurang kalung melati doang nih. Gila. Iya, kan melati udah pas nih, Gun. Ngantinnya gue gitu. Ya Allah. Ini juga ini jadi mana nih, Gun? Masya Allah. Selamat Pak Aji. Ya Allah, selamat Pak Aji. Kita ke kamar Ayu yuk. Iya, gimana dong? Sayang, kamu udah siap? Canda. Ini sisa kurang kalung melati nggak nih, Kak Ayu? Kalung melati nggak? Ngapain? Gimana? Kalung melati tuh. Ini kalung melati. Nanda mana Nanda? Nanda coba berdiri sebelah Siva. Sebelah Siva berdiri. Oke. Malu lemes banget nganten dirinya. Coba pengantin puter dikit badannya sebentar. Coba puter sedikit. Nah puter dikit deh badannya. Gak bisa muter Nanding Nong. Nah dah. Oke, pada kesempatan ini ya.
kita berdua mau kondangan. Iya. Jadi ini ada sedikit rezeki yang nanti harus dikembalikan. Iya. Iya. Balikin. Konon katanya dua kali lipat. Iya. Ya. Jadi lu pada kerja yang semangat deh. Iya. Ya. Kasihin aja. Iya deh nih. Ini dari kita berdua ya. Jangan dilihat dari angkanya. Ya, angkanya lumayan. Benar banget. Harus dilihat. Harus dilihat. Iya, iya, iya. Lihat di dia. Iya. Makasih. Ya. Iya, sama-sama. Kita makan dulu ya. Ini kalau kondangan ya kita bisa kasih amplop makan. Kami guling. Kita iring-iringan dulu. Bilang apa udah, itu? Udah kan? Ya udah, yuk sini. Yuk, tertas lagi. Konten. Si Krisna bedakan aja di toko. Mau mau kemana si Kris? Lu. Kenapa ya? Simpen sip, itu gede nilainya. Dolar. Ya buat gua itu mah jatuh. Ya Allah. Beneran. Buat ayah kali. Kondangannya mengantin aja. Ada namanya ayah. Tebel banget itu kameranya itu. Murat dimati sih kamera. Salah awak aja. Anak ayah udah kondangan. Makasih Aigun dan Ayu Ting Ting. Senang banget jadi terhura. Jadi terhura. Bahagia dapat amplop. Amplop itu ya, jangan di yang dilakuin. Ini sini ayah. Oh, ditipin ke gue. Bener. Ibu. Umi. Umi Elvi ketemu ibu bagi tangan ini udah. Keren banget. Mana mungkin suami. Gua yuk kondangan. Pesipa tapi. Udah banyak WhatsApp. Oke. Ayo. Ibu. Jadi pesta masih. Egon. Yuk, ini udah mau gue apa lagi nih? Ibu mata ayo kita turun dulu. Iya, 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 iya. Dia nggak pernah merasain pesta, jadi dia nggak biasa ngajin orang lama. Baru pertama kali. Pertama kali. Ya, ayo kita turun aja dia udah pesta. Ayo, ayo, ayo. Eh kita foto di sini yuk. Bagus deh. Nggak bagus. Nggak bagus. Backlight. Ih tadi Wahyu bagus. Coba, coba. Itu punya back si pegang ini. Tentang lu cuma dua. Ini kita lebih bisa kis, ketiga kis. Ini kis, kita kompak. Apalagi kita di seragam keluarga ini. Ini saya. Yuk, happy face gimana happy face? Happy face. Satu, dua. Gue dari umur ke umur, saudara gue merit aja gue pernah begini loh. Gak pernah dress up begini ya, niat. Celana. Kayaknya kekurusan lagi deh. Ada yang bisa dimakan semua. Oh soto mie bisa. Soto mie bisa, Mas. Aku mau soto mie. Kasihnya gak ada mie-nya. Dagingnya aja deh. Daging, kentang. Oh nggak bisa diinin. Oh nggak bisa lagi. Ya Allah nggak bisa. Oke. Bakso bisa. Nggak bisa juga. Jaisinya. Ini enak banget nih. Tapi kayaknya nggak bisa juga. Baso juga. Baso. Gak bisa. Ya ketahuan nih gak bisa makan. Ya ketahuan deh. Ya. Ketahuan dong jadi gak bisa makan apa. Ntar kalau pulang. Iya, pulang aja. Mau makan ada yang
polisinya. Hai, happy gak? Dan tadi kita ada yang mau kita mohon kepada yang sangat-sangat kami pasang di rumah Cik Amika dan yang begitu juga boleh.